warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gigi Rufiani, Ibu Ketua PKK RW 9 Kelurahan Telogomulyo, Kecamatan Pegeringan, menjelaskan bahwa kegiatan di RW 9 meliputi ada kegiatan senam gelas yang diikuti oleh pralansia dan lansia. Kegiatan ini sudah berjalan semenjak tahun 2010 hingga sekarang sudah 13 tahun ya. Ini kegiatan meliputi bapak ibu yang ada di warga RW 9, pralansia dan lansia. Tujuannya untuk mendorong agar warga RW 9 tetap sehat, sejahtera, hidup rukun, kompak, berdampingan, saling sinergi, saling bergotong royong. Dan ini ada ketuanya yaitu Ibu Hajah Erni. Monggo saya sampaikan ke Bu Erni masalah terus untuk senam, kegiatan senam setiap hari ini. Terima kasih Ibu Ketua RW 9. Ya. Perkenalkan saya Erni Asyarniah. Ya. Kebetulan saya dipercaya sama warga juga Bapak RW 9 Bapak Sugeng sebagai ketua senam sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ya. Di sini kegiatan sudah disampaikan Ibu RW bahwa kegiatan senam gelas. Senam gelas adalah senam gerakan lansia dan sehat. Itu jadi lansia dan pralansia. Kurang lebih anggotanya 100 kalau masih 115-an. Tapi yang senam ya tidak itu sekitar 75. 50 sampai 75. Kegiatan yang di sini dilakukan memang 1 minggu sekali dari jam 6 pagi sampai jam 7. Kalau enggak ya lebih sedikit lah. Jadi itu satu itu kegiatannya. Kemudian ada kegiatan lain untuk dari senam gelas itu ada seumpama pas hari ulang tahunnya tanggal 26 Maret kita satu ada anjang sana ke Pati Jompo kegiatan itu. Dananya dari mana? Dananya dari sirkular kita. Sirkular infak masing-masing yang hadir. Kita enggak mengeterapkan berapapun minimal sembarang. Enggak bawa yang enggak apa-apa, bawa yang enggak apa-apa, tapi untuk pengurus kita alhamdulillah ada pengurusnya, Pak. Pengurusnya kurang lebih ada 11 orang termasuk saya. Pengurus itu disyaratkan minimal 7.000. Boleh, tapi kalau lupa ya enggak masalah. Yang penting 7.000, 5 itu umum, 2.000 untuk ya tambahan gitu. Alhamdulillah dari itu terkumpul kegiatan-kegiatan, misal kalau ada yang ulang tahun kita sampaikan. Intinya bukan mengharapkan yang diucapkan di grup itu untuk biar ngasih snack atau hadiah, enggak. Kita kan berbagi, bersilaturahmi bahwa untuk menyampaikan ulang tahun itu memberikan berkah bagi yang memberikan, bagi yang diberikan selamat ataupun yang menerima selamat. Dari situ kemudian mereka kadang membawa snack, membawa ya iur, ini tolong dimasaknya dan sebagainya. Memang kalau dari dana sendiri terus terang kurang, tapi alhamdulillah rezeki itu nggak kemana ya Pak ya, kita kadang berbagi ya, semua saya ada di sedikit rezeki untuk ngurus makan-makan atau apa, itu satu. Kemudian dari untuk pembayaran yang insentif guru senam itu ada, kita diambilkan dari iuran itu, diambilkan tiap minggu kan kita membayarkan guru senam juga. Jadi alhamdulillah dananya itu dari kita sendiri, dari kita untuk kita. Jadi, alhamdulillah nggak ada kekurangan, alhamdulillah semua sama berbagi ya, hanya itu Bapak. Terima kasih.